Halo guys, selamat pagi nih. Hari ini gue lagi di Bekasi Setu nih. Gue mau bikin setting studio. Studio dadakan di sini nih. Nanti gue bikin ayam di sini, ayam-ayaman. Jadi supaya kita bikin situasinya itu dramatis, ya. Jadi kalau teman-teman tahu nanti diperhatikan aja nih kondisi kayak gini. Ini ayamnya udah ada. Jadi seorang pria lagi ayam. Saya akan nanti set lampunya, set semuanya. Nanti teman-teman sebelum kita mulai jangan lupa tuh tombol subscribe dulu ya. Oke. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Bicara-bicara lampu nanti aja. Nanti kita set dulu lokasinya supaya kita tahu nih setting lokasinya nih gimana jadinya kita saat nanti memotret. Dan kakak, ayamnya kita ajak ngomong aja dulu ya. Bisa nanti dia ngomong biar gak kaget gitu ya, biar nggak kaget sama lampu ya. Disambut selamat pagi kakak sama ayamnya. Spot begini aja nih, spotnya begini supaya nggak silam. Mungkin buka kacamata ya biar saya kelihatan ganteng dikit. Ya ini nanti kita coba setting coba praktek gimana biar bisa jadi oke nih ayamnya. Apa triknya nih, kasihkan terus ya. Kita lagi prepare nih, prepare. Ini lagi prepare alat nih. Mau bikin spot di sini ya untuk ayam ya, spot dadakan. Kita pasang lightingnya di sini ya. Ini tipe bracketnya T, jadi dia flashnya tidur ya. Ini kita pakai aksesoris handphone ya buat coloring warna, jadi biar lebih dramatis sedikit warnanya seperti ini. Kertas fotokopian ini kita pakai lampu satu nanti buat efek di belakang ini ya. Jadi buat itu kita dari plastik fotokopi itu dari barusan kita beli dadakan ya, nanti kita bikin buat di belakang itu warnanya biar ada coloring warna ya. Ini buat efek smoke gun efek ya. Nanti saya akan taruh lampu di sini ya, ada main lightnya, ada dari backlight itu. Ada dari kanan saya, ada dari depan yaitu pakai octabox ini. Terus kemudian saya bikin buat highlightnya juga nanti ada ya. Jadi kita pakai 4 flash di sini. Ini saya taruh lampu di belakang satu, di sini dikit. Ya itu satu flash di situ. Ya. Lampunya diatur top segitu ya tinggi rendahnya, karena yang mandiin ayam itu duduk ya. Jadi kita atur itu jangan miring, nanti bikin yang kokoh posisinya, diatur dulu. Jadi perhatikan posisi press, jangan sampai miring dan kokoh ya. Oke, ini kita mau setting lampu nanti di sini, main lightnya di sini, ilustrasinya ya. Di situ ada ambiennya, nanti ada lampu dan kiri juga nanti ada ini back lighting main. Terus nanti ayam ada di sini ya. Kita punya trigger yang berbeda ya. Jadi satu trigger itu bisa kita pancing ke yang lain. Jadi ada
dua trigger di sini. Bisa di atas, nah taruh. Ini kita setting lampu dulu ya. Kita mainkan lampu dulu. Buat lampu belakang dulu, kita setting lampu belakang. Mas di sini, Mas. Setting kamera dulu, kita foto tanpa flash dulu. Dapat di berapa kakak itu? 200 ISO-nya, kemudian speed-nya di 160 dan F-nya gue pakai 5. Kita coba testing lampu dulu ya. Jadi di sini ada lampu satu sebelah kiri saya nih. Itu ada lampu kanan sebelah kanan, Ji. Coba lampu ya, itu ya. Oke, lampu belakang satu. Ya kita setting dulu foto. Foto kakak, coba kita tes dulu. Oke, satu, dua. Asik. Satu, dua. Asik. Coba tahan dulu hasilnya seperti ini. Oke. Jadi kita ada set 4 lampu ya. Settingan ini. Habis itu kita coba apa? Backlight-nya udah. Depannya dari masih masa hari. Di kiri udah, terus kita bikin main light-nya satu ya. Oke. Nah, gitu ya. Di main light ya. Tadi 128 kita bikin. Ya. 1/16 ya. Karena ini yang di main depan ya. Di depan ya. 32 coba ya. Oke. Okay. Oke, 32. Kita setting lampu di sini. Satu flash di sini. Satu, dua. Yes, settingnya seperti ini. Satu, dua. Asik, keren. Keren, Pak. Ini ada lighting man. Ketinggian. Belakang ada smoke gun ya. Smoke gun. Ya, ini lagi bikin asapnya dulu. Jangan terlalu gas, jangan terlalu pencet dulu biar dia dulu. Ya, sini lampu ke 4 ya. Ini kita setting lampunya seperti ini. Oke, jadi teman-teman jadi harus bisa setting lokasi. Kita pakai 4 flash di sini semua, tapi beda trigger. Yang paling besar itu power belakang ya. Saya bikin seperti 32 di sini. Main light-nya seperti 32 juga. Di kiri juga seperti 32, semua sama. Terus nanti yang di depan saya akan naikin dari 1/16 gitu. Ini dicoba setting lampunya untuk ayam ini. Oke, saya coba setting. Untuk pemotretan ini di lampunya itu ya, lampu kedua. Nah, terus ini setting lampu, setting ayamnya di sini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ya, satu ya, siap. Oke. Lighting sebelah kanan. Iya, ajar foto. 1, 2, 3. Oke. Okay. Lagi. Oke, hasilnya kayak gini nih. Kru. Kru nih. Oke. Okay. Okay. Nah. Ini main light-nya ada. Oke, okay, main light ada softbox di sini ya. Oke, okay, yes. Jadi lampu kita rubah dari situ satu. Masuk terus. Ke belakang sana itu juga ada lampu sebelah kiri. Sebelah kiri model atau sebelah kanan saya. Kemudian sesi foto. Mentok. Itu kita setting lighting man dadakan. Oh, asapnya kebanyakan nih. Apa itu kakak? Ini karena kita gak ada tripod, kita bikin orang jadi lighting man ya sementara ya. Jadi kita setting lampunya. Diam, nggak boleh, diam, nggak boleh. Diam dulu. Nah, kan? Amat. Muter ini, Pak. Kuat ya, kakak? Mundur lagi. Terus. Terus, foto. Terus, sama kecil. Banyakin asap, Gi. Asap, Gi, yang belakang, Gi, belum.
Ya. Terus. Lampu belakang mana tadi? Gak kelihatan tuh. Oke, udah gitu bagus. Fokus lihat ayamnya. Ayam. Ayam kakak. Di samping Om aja, Om, samping belakang. Sini, sini. Samping belakang aja, samping belakang, samping Om ya. Sini. Ini asap ya, gitu. Ke sini, ke sini, lihat ke sini ya. Lihat ke sini. Lihat deh lagi, lihat. Wah, aja mantap ya tuh cangkang. Lihat tukangnya, lihat tukangnya deh. Lihat tukang, jangan jempol, Om. Lihat tukangnya, pegang tukangnya, pegang tukang. Ya gitu ya. Ajam, mukanya kemari, Ajam. Ya gitu. Belok pinggang ini gini nih. Nah, gitu. Sebelah lagi yang ini. Ayam itu ayam. Nah. Jadi gitu kecil kan. Asapnya mana dia? Belakang. Beli limun gitu. Lihat ayam tuh. Dia terlalu nunduk. Boy. Lihat mukanya dia. Si boy. Si boy. Bibirnya jangan digigit. Tangannya ibu bayi. Coba pegang. Halo guys, teman-teman, itulah demikian behind the scene 101 class bikin studio dadakan, studio yang sengaja dibuat, dan kita juga cari talentnya, cari anak kecilnya, dan itu juga butuh komunikasi ya antara kita dengan calon modelnya. Walaupun ini kampung situ ya, saya nggak tahu ini di mana dan belum kenal orang-orangnya, tapi saya bisa semua beranama-tama dengan lingkungan di situ, dan juga banyak orang yang interest dengan foto ini. Terus teman-teman, kita sebagai fotografer juga harus menyiapkan sesuatu ya, jadi kita bikin interaksi sama orang itu, kita harus juga cepat berkenalan dengan situasi lingkungan dan adaptasi terhadap orang-orang sekitarnya. Jadi ini adalah video settingan yang kita buat untuk kita memotret human interest. Jadi tadi saya memakai 4 flash di sini. Semoga teman-teman bisa lihat dan menginspirasi apa yang kita buat hari ini, dan terus lakukan dan terus praktek, dan jangan lupa nonton terus 101 class fotografi, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan subscribe, dan ketemu lagi di kelas selanjutnya. Salam kami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Class Fotografi.